Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bakul Karpet. Kali ini kita akan mereview karpet California. Teman-teman bisa lihat di sini cover tampak depannya. Ada merek sama gambar dan belakang sampingnya, sampingnya. Oh, kosong ya. Belakangnya ada spek ya, teman-teman ya. Mari kita buka karpet ini. Ini full langsung ini ya. Untuk pilihannya karpet ini ada banyak ya. Ini ada warna grey yang atas, grey tua, bawahnya grey muda, abu-abu juga ya. Ada warna coklat juga, warna biru. Sebelah kanannya ada warna biru ya, sama ya. Coklatnya juga ada dua, coklat tua, coklat muda. Untuk karpet ini memiliki bahan 100% Classen 2800 denier. Dengan berat 700 gram per meter persegi, atau termasuk itu benangnya aja ya, kalau termasuk backingnya 4 kilo lah per meter persegi. Untuk backingnya sendiri dia itu PVC atau fiberglass. Ukuran karpet ini, untuk ukuran karpet ini dia itu 50x50 ya. Teman-teman bisa lihat di sampel yang selanjutnya ini, di sini California itu ukurannya 50x50. Cuma yang sampel yang banyak itu ada 4 jenis ini ya. Kalau yang di bawah itu sampel karpet yang lama. Untuk pembeliannya kelipatan 5 meter persegi. Ya, dia atau setara 20 piece ya. Untuk motifnya sih garis-garis seperti itu ya, teman-teman ya. Dan untuk pemasangannya cukup dilem. Untuk gambar terpasangnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini gambar terpasangnya untuk karpet California itu yang bawah. Nah, ini ada sedikit contoh gambar terpasang dari karpet tersebut. Bagi teman-teman yang berminat untuk karpet California bisa komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.